Okay, good morning, geng. Hari ni kita tukar disc Sanwa dekat Jazz dengan brake pad Brembo tu. Okay, stay tune. Kita nak buka tayar sekejap. So, kita dah buka tayar ni. Kita buka dia punya pin, screw. Screw pin yang dekat disc tu. Okay. Mantap, seperti biasa lah. Paan lah, orang lain. Tak ada lah. Okay, geng. Stay tune. Sebelum tu, kita mulakan dengan bismillah. Mantap, bro. Anak siapalah ni, weh. Kotor lah kata lah sekarang musim-musim hujan ni. Tak apa, ni jari bersih ni. Jari tercuci lah. Boleh. Okay, geng. Tengok macam mana brake dia. Okay, geng. Seperti biasa lah. Brake ni aku beli dekat Emirates Auto Part, eh. Senang Berhad. Okay, geng. Cun. Bang, terima kasih. Memang kat sini kita repeat baliklah. Semua jenis kereta ada, okey. Ha, bukan hanya kereta-kereta besar-besar. Ni dia bagi stiker. Ni aku nak tampar dekat kereta Mona kejap lagi. Brembo stiker, tengok saiz yang cun, kita tampar dekat kereta dia. Alright, geng. Jom kita ambil brake. Jom kita ambil brake pad. Satu, bawa pergi. Sanwa punya brake disc ni, geng, Jepun teknologi tau. Mereka punya R&D nak buat brake pad ni, nak buat brake disc ni dengan penuh, orang cakap, teknologi yang canggih lah untuk jadikan Sanwa ni. Mereka punya R&D gila-gila, geng. Mereka punya R&D memang kau-kau punya. So, jadilah brake disc yang macam ni yang kau tengok ni. Ah, dia ada yang drill. Ah, dia ada yang kosong biasa tu. So far lagi bagus pakai yang ni mungkin. Ah, kenapa? Kenapa tu? Sebab apa? Sebab udara panas tu bila dia flow boleh buang habuk kat sini. Ah. Tu dia buat slot drill macam ni. Betul. Okey. So, kita dah boleh proses ke belum? Boleh. Jom. So, brake yang standard punya Jazz ni karat dah, aku tengok lah. Standard kan, karat. Alright. Sanwa dengan brake pad Brembo. Memang power, kan? Memang power. So, kalau korang nak cari Sanwa dengan brake Brembo ni, boleh pergi ke Emirates Auto Part. Link aku akan letak dekat description. Seperti biasa, eh. Yang pastinya original. Sebab Emirates Auto Part ni dia eksklusif official distributor Brembo dekat Malaysia. Stay tune, geng. Kasih buka ni dulu. Wih, laju. Laju, okay, Pak. Laju. So, ni brake pad lama dia. Brake pad lama, eh. Okay, aku nak bagi pesanan sikit boleh, geng? Ah, pesanan, eh. Seeloknya kalau kau orang pergi workshop nak tukar brake pad, ha? Kalau model yang macam ni Honda apa semua. Okey, kau orang perasan tak? Ada satu sub kat sini. Satu sub. Okey. Dia boleh buka atau sub ni. Okey. Dia buka. Okey. Dalam ni, okey. Dalam ni dia perlukan grease. Okey. Andai kata grease tu tak ada, brake kau boleh jam sebelah. Ah, betul. So, kau orang kalau tak kisahlah mana-mana workshop kau orang pergi, better korang cakap dengan dia, bang, bobo grease sikit, bang. Kalau korang cakap pun dia buat, kalau dia tahu pun dia akan buat sendiri. Okey. So, style aku akan bobo grease. Dia tak payah bobo banyak pun, jadi sikit pun ada. Okey. Beri minyak sikit lah, kan. So, kita banding dengan dia. Standard keluar kilang. Okey. Sanwa punya. Aku tak nak promote lebih-lebih lah. Brand ni tak ada kena dengan aku. Buat jealous, geng, sebenarnya. Buat jealous. Okey, kita sambung, eh. Kita sambung. Okey. Tapi nampak dia punya kualiti, ya? Kualiti dia, betul. Okey, sambung, kan? So, kita pasanglah, tunggu apa lagi. Okey. Saiz sama, kan? Saiz confirm sama, geng. Kita make sure double check dulu, takut salah. Okey, ngam. Yang ni dah nipis sikit, yang ni tebal sikit. Mantap. Cun. So, lagi sekali kita mulakan dengan bis. Bismillah.
Ngam terus. Ni tak jumpa lubang pin dia. Salah. Ngam. Handsome lah. So kita repeat balik lah. Sanwa punya brake disc ni dia menggunakan Jepun teknologi. Betul. Yang menggunakan R&D yang lama untuk jadikan brake ni macam ni lah. Dia dah kaji dengan penuh teknologi yang canggih kat Jepun tu. Nah, kalau dah orang dunia kata bagus Sanwa ni, takkan kita nak optikalkan lagi. Kalau tak Brembo takkan apa orang cakap Brembo dengan Sanwa takkan terkenal kat seluruh dunia lah. Again aku nak ketuk sikit. Okay. Sikit je, dia tak ketuk banyak-banyak. Dia nak bagi piring ni melekat je. Okay, cun. Ha. So macam biasa, kita pasang balik. Pasang balik caliper. Caliper. Tapi kereta ni kena basuh lah kejap lagi Pak. Memang dah teruk sangat dia punya kotor. Mesti hujan masa lagi kan. Kita baru je basuh tu. Tengok lah lumpur-lumpur kat dalam tu. Aku tak boleh tengok ni. Sakit hati aku ni. Tak boleh Ken. Aku kalau kereta aku pun aku tu pergi hantar kawas ni. Ha, tak boleh tengok lah. Okey guys, kita tengok. Ini yang kita nak cerita ni, brake pad dia Brembo. Dia siap bagi yang baru tau, pin siap dia. Siap bagi pin yang baru eh. So ni pin yang lama. Ni yang pin yang lama, kita tolak tepi. Dia siap bagi tolak, bagi pin baru. Bagus lah. Okay. Dengan kain dia tu, kain kertas dia pun kain Brembo. Bismillahirrahmanirrahim. Ui geng, lagi bagus sebenarnya. Dia ada bagi grease dia sendiri. Ah, dia complete. Oh, aku tak perasan. So tapi aku dah pakai grease aku sendiri tadi. Ha. Tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Dia ada bagi stiker. Ada stiker lagi weh. Aduh. Canggih. Oh. Ini memang terbaik lagi. Saya salin-salin dah macam ni semua tak payah salin dah. Tak payah salin lah, plug and play. Plug and play je. Mantap lah. Tak berhenti lagi kereta ni, aku tak tahulah Pan. Betullah. Mona pula dia bawa laju ah. Janganlah laju-laju, tolonglah. Cakap Mona kakinya letak kat brek. Kaki dia memang kaki tekan. Kaki tekan dah tu. Kaki taruh kat brek jangan. Tapi dia okey, dia okey. Dia okay, bawa kereta memang pro. Dia steady eh. Dia steady. Ngam. Mantap. Fuh, mantap eh. So lain depan, macam depan. Hei, lain macam bro. Memang lain macam bro. Berapa harga ni ni? Ha? Tengok kat dia punya link Shopee, aku akan letak dekat description. Fuh lah jawapan. Jawapan dia. Tolong buka, aku pakai satu tangan. Eh bro, tolong bro. Engkau tengah tengok saja tu. Kita ada pelakon pembantu di sini ya. Abang Mutalib. Abang anak, baru anak, anak anak Kak Limah, Abang Musalman. Okey, keluarkan satu je. Ah, tak apa. Tak apa, biar je dulu. Okey. Terima kasih kepada pelakon pembantu kita. Okay, geng, benda ni function dia sebenarnya. Dia taruh kat sini. Ah, betul. So, barulah kita tutup. Barulah lekat cantik kan. Tutup pun dengan bacaan bismillah. Fuh, supaya bahan tak, sekali macam ah. Supaya tak ada masalah. Weh, cantik nampak merah oh depan tu. Oh, Brembo. Perfect bro. Weh, Mona jadi belagak ni tekan ni, tekan brek. Jangan dia tekan 50 meter dia tekan brek sekarang ni. Dulu 200 meter, sekarang 50 meter dia tekan brek. Cantik kan? Lepas tu kita lap-lap sikit. Cun. So handsome geng eh. Sanwa brake disc dengan brake pad Brembo yang original ni. Terus auto handsome kereta korang. Tak payah nak tukar kaliper-kaliper besar. Ini budak auto handsome. Okay geng, stay tune. Ini dah siap. Okay. Kita pasang. Satu lagi himat pesanan. Walaupun dia buka bawah saja skru, atas ni korang tolong check. Check juga eh. Check juga. Betul. Demi keselamatan. Lah. Sebab apa? Brake ni nyawa. Ya, betul Pak An. Gila lah. Pak An sekarang buat pesanan lain macam Pak An. Kita pesan pun untuk kawan-kawan. Betul. So aku ulang balik lah geng eh. Sanwa brake disc ni barang baik eh. R&D power daripada Jepun Technology. So brake pad Brembo kau tak payah petikaikan lagi lah. So kalau korang nak beli, beli dekat Emirates Auto Part. Link dekat description aku okey. Barang garanti puas hati. Orilana.
Okey geng, auto handsome eh. Auto handsome geng, auto handsome dengan SSR. Oh, brake Brembo Sunwardis, auto handsome. Mantap. So kita buka belah kanan pula geng. Yes. Sanwa, Sanwa. Oh, itu handsome ah. Handsome. Brake dia baik eh. Tapi yang penting kau nak beli brake pad ni make sure original geng. Betul. Eh. Sebab yelah kadang-kadang sekarang ni keadaan 2022 ni banyak kadang-kadang tiruan. So make sure kau orang beli 2021. Make sure kau orang beli di pengedar yang official, yang eksklusif. Seperti yang aku beli dekat Emirate Auto Park ni lah. Dah sah-sah kau beli kat situ. Kau tak kau dah yakin dah barang ni original, tak perlu risau dah. So siapa nak beli brake pad, semua jenis kereta 98% jenis kereta yang ada kat Malaysia ni ada kat situ. Ada juga ni. Sanwa ni pun ada kat situ juga kat Emirate Auto Park. Okey geng. Jom kita pasang. Okey, sekarang dis dah pasang. Ni kotor ni mungkin sebab tangan kena dengan kotor. Sebab dia kita dah brake tadi dia hilang lah. Betul. Apa jangan aku cuci kan? Dah cuci eh? Cuci sikit. Auto handsome terus. Okey Van. So ni grease yang dibagi eh. Yang dibagi kan. Oh lama. So far atas kita tak buka pun kita boleh. Boleh bubuh grease sebenarnya. Okey. Kita ambil sikit je. Celup je kan. Celup sikit. Bagi dia ada grease sikit, pasang balik. Oh, dia tak perlu banyak pun. Dia okay. Perlu sikit je. Okey okey okey. So yang bawah kena cabut lah. Macam biasa. Okey okey okey. Celup jugalah kan? Celup juga. Grease Brembo juga eh. Pun sama grease Brembo. Baguslah dia bagi sekali kan. Complete. Korang complete. Tak payah pening-pening ah. Kalau nak pasang kat rumah sendiri boleh. Betul. Cukup alat orang cakap. So ni. Okey. 6. So pasang. So ni geng dia bagi. Dia Brembo. Bukan apa. Kena taruh grease sikit. Ha. Bila tak ada grease ni. Dia main peranan kat sini mungkin. Apa? Dia keluar masuk. Oh, okey okey okey. Bila okay, tak ada grease, dia akan jam. Jam. So brake kau akan makan sebelah. Betul betul betul. Macam betul. Macam kereta berada kita belakang ni kena. Ya. Jam. Yeah. Faham. Dah okey sekarang kan? Come on lah, Pak An buat good. Dah benda dah okey kan? Dah okey. Pak An buat tu okey tu. Orang lain buat tak jadi-jadi yo. Pak An ambil campur, settle masalah kita tu. Settle. Tu kata Pak An sekarang level lain bro. Dia pomen selebriti. Amboi. Tak, kita pun kena banyak bertanya sebenarnya. Banyak bertanya eh. Betul. Malu bertanya sesat jalan gitu. Betul bro. Okay, dia bagi pin baru. Auto handsome ah, serius ah. Kita pun pakai lapin baru. Auto handsome. Apa baca pin ni? Pin ni bila corner dia tekan lah dia punya brake pad tu. Bagi position dia duduk diam-diam kat situ kan. Ya betul. Oh, auto handsome geng. So settle geng pemasangan untuk belah kanan nanti kita test okey. Nanti kita test. Stay tune geng, stay tune. Okey geng. Settle. Auto handsome eh. Cantik. Semalam aku dah cakap berkenaan dengan minyak jangan tambah kan. Sebab apa minyak dia kurang? Bila minyak dia kurang maknanya brake pad korang dah makin kurang. So bila kau tukar brake pad baru, macam aku tengah buat keretanya pekin ni, minyak dia akan naik balik automatik. So korang kalau selagi tak ada bocor jangan tambah minyak. Bila korang tengok minyak, bila korang tengok minyak paras minimum maknanya brake pad korang kurang ataupun depan atau belakang brake pad kurang. Suruhlah pemain korang check sendiri. Okey, automatik tukar brake pad minyak naik. Betul. Sebab kita pump piston tu ke dalam, minyak dah tendang balik ni atas. Okey, mantap kan. Info berguna geng, info berguna. Tengok, tukar je tu naik. Mantap. So, jangan lupa korang pump eh. Jangan lupa pump. Pump brake dulu sebelum bawa tu, pump dulu.
pump dulu, bagi dia betul-betul tak ada angin. Ha, barulah korang test, okey. Bahaya geng, kena pump dulu. So nampak minyak dia dah turun sikit. Turun sikit. Tadi dia penuh kan? Ha. Sekarang dia turun sikit. Kalau kita pump. Piston tu dah keluar ke dalam. Piston dah main lah. Keluar sikit. Okey geng. Boleh tutup. Boleh tutup lah. Jadi kita test. Minum air tu. Okey geng, kita dah test kereta, brake okey. So satu je aku nak cakap kat korang, untuk dapatkan brake Sanwa ataupun brake pad Brembo yang penting 98% kereta yang ada dekat Malaysia ni ada yang boleh pakai brake pad Brembo bukan tak ada. Jadi korang boleh beli dekat eksklusif distributor Brembo dekat Malaysia official iaitu Emirate Auto Part Sdn Bhd, tempat yang aku beli barang ni lah. So garanti barang korang barang original. So senang je nak check ori tak ori. So dekat screen aku sekarang ni ada cara-cara untuk korang check kotak ke, scan code ke apa ke, ada. Dan jangan lupa support lah. Yang penting brake ni sangat-sangat penting, okay? Sebab ini adalah keselamatan kita. Kena check selalu, make sure pakai barang yang berkualiti seperti Sanwa dan Brembo ni. Okay, alright. Jangan lupa subscribe, like, comment and share, gang. Benda baik kita war-warkan supaya kita dapat menikmati betul-betul braking system yang mantap lah. Okay, assalamualaikum.